Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini mau memasak ibu-ibu, nyalakan kompor. Bismillahirrahmanirrahim. Tuangkan minyak, pakai minyak sedikit aja. Tunggu hingga panas dulu. Semua sayuran sudah dicuci bersih ya, Bibo. Tinggal cemplung-cemplung. Bentar, nunggu apa panas dulu. Yang pertama, masukkan bawang merah dan bawang putih yang sudah diiris tipis-tipis. Semua bahan sudah dicuci bersih. Ora korek. Tunggu bawang putih dan bawang merahnya keemasan atau mengeluarkan bau yang sedap dan harum. Ini sudah mengeluarkan bau yang sedap, harum. Masukkan lombok hijau yang dipetet-petet. Lalu masukkan wortel yang sudah kacang kecil-kecil seperti ini. Baunya sedap sekali. Tunggu hingga empuk dulu. Masukkan senjata andalan. Nih, satu bungkus Royco ayam. Tambahkan gula pasir. Tambahkan kecap. Saya menggunakan kecap Bango. Masukkan apa itu jamur yang sudah disuir-suir sebelumnya. Jamur dimasak itu dicuci dengan air tawar itu selama sampai 2 kali. Setelah itu diperas lalu direndam dengan air panas selama 5 menit aja. Terus diperas, dicuci lagi dengan air tawar. Ini sudah layu semua, masukkan telur puyuh. Tambahkan sedikit air. Biar wortel biar empuk dan bumbunya bisa termasuk. Kita icipi dulu ya, Bu.
Dah, sip. Bisa tambahkan apa kecap sedikit lagi, kurang mantep. Nah, ini tunggu biar asat dulu. Tunggu biar asat dulu ya, Ibu-ibu. Ini bumbunya sangat simpel sekali, tapi rasanya wah enak berkelas. Ini masakan favorit anak dan suami saya. Nih, tunggu menyusut airnya dulu. Kalau nggak ada telur puyuh, bisa diganti kentang atau apa itu bakso, ya bakso ayam juga bisa, bakso sapi juga bisa. Bentar lagi ini dia akan menyusut apa itu airnya. Nah, ini sudah menyusut ibu-ibu. Rasanya nikmat, bumbunya simple, keluarga juga senang. Siapapun yang melihat video saya doakan sehat, panjang umur, dilancarkan semua urusan dan dimudahkan jalan rezekinya, berkah barokah. Amin. Selamat mencoba ibu-ibu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.